Okay, hari ni kita nak buat yang next punya. Untuk check sama ada connector ada masalah. Okay, sekarang kita dah tahu dah connector ada masalah. Bila kita tekan ABS switch, benda tu menyala. Jadi yang pertama sekali, kita kena pergi dekat ABS module lah. Kita buka kita punya kita punya receiver ni, kita punya brake fluid punya tempat. Kita buka skru kat sini, ada dua skru. Ni dah kita dah buka sebenarnya. Kita keluarkan dia punya casing. Okey, ini ada ABS. Jadi yang hitam ni adalah dia punya connector. Kita buka, kerja akan buka connector ni. Sebab connector ni hari tu ada buka sekali, jadi benda ni selalu akan loose. Kadang-kadang nasib dapatlah kita nolik. Kalau kita buat laju lagi, Benda ni akan longgar balik. Jadi banyak kali lah kita kena buat. Kalau kita nak elok, kita kena buat banyak kali lah sampai dia betul-betul ketat. Just kasi keluarkan benda ni, kita cabut. Nak cabut dia hati-hati sebab dia adalah connector yang safe lock. Dia ada dia punya lock tu. Tarik lock dia dulu, baru kita tarik dia punya soket. Jadi kita ambil electric contact cleaner. Saya guna daripada Hardex. Ini dia punya tube yang panjang tu dah kotor, jadi saya tak pakai. Jadi main selit-selit je lah. Nak bagi benda connector sebab takut ada air hujan tadi hujan. Just spray je kat dalam tu. Dia just spray bagi air hujan tu kering balik. Kemungkinan ada air hujan juga. Lepas tu kita spray juga dekat kita punya connector kat dalam ni. Bagi air hujan, kalau ada air hujan ke apa ke. Jadi kita dah bersihkan tu, kita pasang perlahan-lahan. Benda ni kena hati-hati pasang. Pertama dia kena seimbang antara atas dengan bawah, kena pasang seimbang. Dah pasang, kita cuba on. Tekan ABS switch. Dah tunggu. Sekarang dah menyala. Maksudnya kita punya connector dah okey. Jadi nanti kita akan test drive tengok macam. Untuk tu kita akan pergi ke part 3 lah. Tengok drive nanti.